Assalamualaikum, Lur. Saya sudah berada di Desa Payung. Ini saatnya untuk Kaden untuk descent. Tapi suasana lagi hujan, cuacanya lagi hujan. Ada kemungkinan ini mic-nya kurang, jadi saya tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Air juga tercipta dari ban. Sekarang juga karena ini udah menunjukkan pukul 4 sore, makin sore ini makin gak bagus kameranya, daya tangkap cahayanya kurang. Udara terasa dingin, badan terasa bergetar. Dingin. Ini Desa Sindang Pano. Nanti di depan ada bendungan Sindang Pano. Wah, sayang sekali ini. Gak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Kalau ada motor dari belakang atau mobil dari belakang tuh, atau searah dengan kita, enak bakal kelihatan balapan gitu. Wih, curam banget. Gak mau. Ya. Sawah. Sawahan. Sedang padu. Ambil kanan. Kalau ke kiri nanjak lagi. Nampaknya di bawah sudah hujan dengan kaca. Di atas masih grimis, di sini masih grimis, masih banyak air yang menetes. Sekali gelap.
tertimbun dengan pohon bambu. Jadinya jalannya turun. Jalannya bagus sekali, rem dikit. Pelan-pelan, kelihatan kejalan. Kasih sinya, kelihatan jalan. Gak seperti di tempat sebelumnya di paralayang masih kelihatan sebelah. Jalan tertutup sama pepohonan kiri kanan. Cepat tinggi. Itu dia bendungannya kelihatan. Sebelah kiri bendung, sebelah kanan bendungan, sebelah kanan. Inilah dia bendungannya. Kita berhenti sejenak. Tampaknya airnya tuh kamera. Bisa pasang lagi. Pastikan settingan kamera sudah benar. Sini udah nggak hujan. Lanjut lagi. Mata saya berair. Mudun. Kalau bahasa Sunda itu menuruni bukit itu mudun, turun itu artinya mudun. Kalau bahasa Jawa itu medun. Gelap. Ngeri, kalau belum tahu jalannya ini ngeri. Khawatir ada kriminal. Tapi jalannya epic banget kalau cuacanya lagi mendukung, lagi ada sinar matahari. Ini ada tempat wisata baru. Hitungan. Tajam banget turunnya. Sekali jalan licin. Banyak sampah.
daunan jalan. Oh, jalannya berlumpur. Semoga ada kameranya masih bisa menangkap jalannya. Guys. Kering banget. Enggak kelihatan. Tungan. Tikungan tajam. Tikungan tajam lagi. Tetap di sini ya. Baru kasih sinyal, wis. Gini banget. Loncengnya pun tidak nyaring karena ada airnya. Ups, hampir. Jadi wangi kelihatan di sini. Pabrik tadi lagi kelihatan, putih-putih.
cuma butuh waktu berapa menit saja untuk turun. Apa ya? Saya harap kameranya masih bisa merekam yang jelas. Galuh Kidul, ini dasar aja Galuh Kidul. Wah, desanya sedang diperbaiki mesinnya. Kudul, tapi di sini banyak lalu lalang, banyak orang. Harus hati-hati, tetap waspada. Jangan berikan kesempatan sedikit pun, waspadalah. Dan sampai kita belok ke kiri. Basah kuyup. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pasir mulut. Apakah saya masih bisa mengejar? Jangan tadi kejar. Oh, ternyata saya beloknya ke sini, ke pasar aja Galuh. Alhamdulillah sudah sampai jalan raya Kerajaan Galuh. Apa ya?